sahabat sahabat Nabi dengan ibu bapa, dengan ibu. Selepas daripada yatimah Islam, ibu dia ni tak jauh. Tapi dia pun tak jauh juga. Orang panggil tak deraka lagu ni. Hak kita duk bosannya masyarakat kita dah hari ni banyak deraka kepada dua ibu bapa. Baik hak ngaji, baik tak ngaji. Hak pesan ni tak reti agama. Kadang-kadang tubik luar rumah tak pakai kelubung, ibu bapa royak marah. Beci kepada ibu, beci kepada bapa. Tu deraka sungguh ni. Sahabat Nabi dia jadi kot tu. Mok sekelik kepada agama kafir, dia tak sih. Dia nak kepada agama Islam hak bersih. Kita panggil deraka. Tapi hak kita dah bosan dah hari ni, anak banyak deraka kepada dua ibu bapa. Ibu bapa royak hak molek tak dengar langsung, tak pakar langsung. Anak pesan hak sendiri. Hak tu lah panggil kata sebagai peringatan, sebagai jaga effort kita semua. Ajarlah anak kita, kecek-kecek lagi biar baik. Biar reti agama, ajar agama, royak agama kepada mereka. Supaya gapo? Supaya agama Islam bersama dengan diri anak kita. Supaya agama Islam tetap di atas diri anak kita sampai ke dia akhir hayat. Kita ni tak lama dah hidup. Mak abah ni tak lama dah. Lama-lama mati. Anak kita pula lah. Wipakat bawa agama Allah, wipakat bela agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya cucu kita, cicit kita lepas ada kita ni pula boleh tetap berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan marilah kita pakat doa. Allahumma sabbitna, Allahumma sabbitna. Ya Allah, ya Tuhan kami, takkanlah anak keluarga kami di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah masyarakat kami, pemuda-pemudi kami di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah hidayah kepada pemuda-pemudi kami di hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah agamamu, agama Islam kepada pemuda-pemudi kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemuda-pemudi banyak yang jauh dengan agamamu, banyak yang jauh dengan ajaran agamamu. Bagilah kepada mereka, pimpinlah mereka, bagi hidayah kepada mereka. Bagilah agama Islam yang sempurna ini kepada mereka supaya kami dan mereka dapat beramal dan dapat turut dan taat kepada agamamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tawfirna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.